Silakan duduk, Bang. Alhamdulillah. Akhirnya saya diberi juga peluang untuk cakap sedikit pada pagi ini berkenaan dengan satu perkara yang bukan terhad kepada saya dengan Najib, tetapi melibat seluruh rakyat negara kita. Kerana yang hilang ini adalah milik kita semua. Saya cuma jadi juru cakap saja, kerana saya dapati ramai daripada orang lain yang datang jumpa saya minta saya buat sesuatu, tetapi mereka sendiri tak berani untuk bercakap kerana takut tekanan. Saya berasa bertanggungjawab untuk menjelaskan kepada rakyat apa sebenarnya yang telah berlaku. Dan kenapa saya mengambil keputusan untuk tidak lagi menyokong Datuk Seri Najib, walaupun dia adalah anak Tun Razak yang menjadi idola saya dahulu, yang menyebabkan saya dapat jadi Perdana Menteri. Saya amat terhutang budi kepada Tun Razak. Sebab itu saya hendak supaya Datuk Seri Najib meneruskan perjuangan Tun Razak. Saya sokong Datuk Seri Najib, tetapi saya dapati banyak dasar-dasarnya tidak membawa kebaikan kepada negara. Dia terlalu tunduk kepada Singapura, dia terlalu tunduk kepada Amerika. Sehingga nak buat kereta api dalam negara kita sendiri pun dia bertanya kepada Perdana Menteri Singapura, bolehkah saya buat kereta api laju di negara saya sendiri? Dan diberitahu tak boleh. Dan okey, tak boleh lah. Pasal Perdana Menteri Singapura tak setuju. Jadi apakah negara kita ini sudah merdeka ataupun kita masih dijajah? Ternampak bagi saya seolah-olah negara kita dijajah. Banyak sudah rancangan-rancangan dan polisi lama yang dibatalkan dan digantikan dengan dasar-dasar baru ciptaannya sendiri yang saya tidak bersetuju. Namun saya tahan hati. Saya beritahu kepada diri saya, saya bukan Perdana Menteri. Masa saya sudah habis. Ini masa Datuk Seri Najib dan saya tidak harus ganggunya. Dan saya bertahan hati sekian lama. Tetapi apabila kehilangan wang berbilion-bilion ringgit, saya dapati ini tidak boleh. Tidak boleh dibenarkan. Kerana perbuatan ini dibuat secara sulit, tidak diberitahu kepada rakyat, bahkan tidak diberitahu kepada kabinet pun. Saya ingin mencerita daripada mula, di waktu mana cadangan dibuat supaya Terengganu, duit Terengganu, duit minyak Terengganu diguna untuk pelaburan. Dan ditubuhlah sebuah badan yang dinamakan Terengganu Investment Authority, TIA. Tetapi walaupun dia milik Terengganu, negeri Terengganu sendiri tidak berkuasa ke atas keuangan dan pengurusan wang ini. Segala pengurus-pengurusnya dilantik oleh Datuk Seri Najib. Saya berpendapat pada mulanya bahawa ini adalah satu cadangan yang baik kerana Terengganu boleh melabur seperti Kuwait dulu boleh melabur dan akan jadi lebih kaya, dan saya ingin sokong. Tetapi saya dapati pengurusannya tidak seperti yang dikehendaki. Yang pertamanya, telaga minyak Terengganu nak digadai, nak dijadi collateral untuk pinjaman wang. Ini telaga minyak Terengganu adalah milik Terengganu dan milik negara. Kita tidak boleh gadai dengan semudahnya. Zaman dulu kita biasa gadai tanah untuk nak dapat bantuan daripada British bagi Pulau Pinang,
bagi Provinsi Kuala Lumpur, bagi Singapura kepada orang. Ini kita nak gadai akta kita dan dibuat pula tanpa bertanya kepada negeri Terengganu. Saya diberitahu bahawa tiba-tiba cadangan dibuat untuk pinjam sebanyak 5 bilion ringgit dengan cagaran telaga-telaga minyak Terengganu. Pihak istana tidak bersetuju. Disuruh supaya ditangguhkan pinjaman ini. Tetapi Najib teruskan juga. Sebab itu Terengganu asingkan diri daripada perkara ini. Pada masa itu pun sudah ada Jolo. Jolo ni sudah ada hasut sana sini supaya diadakan pelaporan. Thank you.
Mike. Escuela. Es un moreno, pa. Ah, ¿qué está bueno, bro?